menggosokkan akidah umat Islam. Kalau tak masuk Kristian pun apa, biar gosok. Tapi tadi lah, cara nak gosok yang paling mustajab, kalau budak-budak-budak, hiburan. Termasuk sokak. Sokak masuklah hiburan. Ah, waktu main, tak mau main, main. Yang ni badminton. Ini musim badminton ni. Ah, All England jangan lupa. Kalau dah jadi nak beli raket dah, ini beli pula dah. Dah menang All England. Nah, main badminton tengah garik. Tebah pula. Nah, hebat dah ni. Sokang saja gosokkan minda umat Islam ni tak tahu macam mana. Hak tak semayang, hak main sokang tengah, hak main tengah, hak semayang dia main bola tengah semayang dia berlatih sokang. Hak dah pergi surau pun nari kena berlawang pula, dah nak pergi surau kena berlawang, kena pergi, tak pergi tak boleh. Ha, ini bijak Yahudi. Nah, siapa ganggu habis masalah akhirat kita. So, anak-anak tu jaga, jangan biar. Kalau anak-anak perempuan nak main sokan di sekolah, ha, sama-sama perempuan. Kalau nak berlari, kalau lelaki tengok, tak usah terbang. Boleh kita 4 kali haji, anak boleh berlari. Anak perempuan boleh berlari 100 meter, pakai luar pendek. Ayah 4 kali haji. Haji apa itu? Nah, ini semua ni ciptaan Yahudi Nasara. Bila umat Islam, anak muda umat Islam hilang sifat malu, boleh mendedahkan aurat sama sendiri sambil berlatih sokan atau alasan sokan dan sebagainya, maka bila tidak ada akhlak, tak ada agama. Tak ada agama, masuk Kristian. Senang ni masuk. Ha, kalau kita tak beri kerjasama, payah. Tapi kita beri kerjasama. Habiskan PT untuk sokan berbilion-bilion. Duit bantuan untuk sekolah agama rakyat, tarik balik. Nah, surah rombok, rumah tu buat. Allah Rabbi. Jadi kita ambil fikirlah. Eh? Ambil fikir kita, tangan-tangan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sa'ilun kull ra'in amma istara'ah hafiza am dayya'ah. Rawal Ibn Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan menanya tiap-tiap ibu bapa daripada anak yang dipeliharanya. Adakah dijaga dengan betul amdaya ataupun disia-siakan. Kita jangan biarkan anak-anak kita jadi macam budak-budak muda sekarang, keadaan-keadaan yang begitu teruk sosial. Pakaian anak kita, hak perempuan jangan beri mendedahkan aurat, hak laki-laki jangan beri pakai rata, pakai gelang, pakai apa. Nah, beri mereka ini pendedahan-pendedahan agama. Ajak di surau, tak mugi pun heret juga, jangan beri muka kepada dia, kerana kita nak anak kita ni selamat. Nah, nak selamat. Bila selamat anak kita, maka kita dapat menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan keadaan kita redha. Nah, kita takut kita menyesal kan ni. Kerana dosa yang paling besar yang dibawa oleh seorang suami itu dosa jahil anak isterinya tentang agama Islam itu sendiri. Anak isteri jahil, kita ngadap Allah Taala dalam keadaan anak isteri kita jahil, Allahu Rabbi. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah masa ni, tak ada hak. Jadi kita berjaga-jaga, di luar sana bermacam-macam perakak. Anak kita ni macam tikus je. Perakak bercerijal. Macam-macam, menyanyi ni, menyanyi situ, menyanyi ni. Semua ni daripada tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Nak merosakkan minda akhlak anak-anak kita, kita kena jaga-jaga. Dalam pilihan raya, kita tidak akan memberi undi kepada orang yang mengundang pesta-pesta maksiat seperti ini. Kerana ini telah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah. Tapi sambil-sambil itu kita sekarang jaga, jangan bagi mereka ini terlibat. Hiburan adalah sedikit, bukan sekadar, bukan seperti mana yang melampau seperti ini. Hiburan yang dibenarkan adalah sedikit saja. Nah, untuk menghilangkan jemu dan sebagainya. Bukan sekarang, hiburan siapa tak semayang, hiburan siapa tak kena tangguh surah dan sebagainya. Jadi gila habis budak-budak, rambut hitam habis, cat kuning belaka. Tak, kata mak dulu duduk tekuk mak habis, duduk tekuk anak habis dah. Nah, siapa mak tak ada kata, bahan dia anak, bahan kata tekuk. Mak pinjam kali mak nak pergi esok ada birthday kawan. Pinjam kata mak. Mula-mula ada. Beri. Ha, ini jangan berlaku. Nah, kita berdoa kepada Allah. Berkat daripada pimpinan tok-tok guru kita. Ulama-ulama yang ada. Kita hadir pada segala majlis-majlis yang diadakan. Majlis ceramah, majlis tazkirah, majlis ilmu dan sebagainya. InsyaAllah dapat nusrah pertolongan daripada Allah. Nah, mudah-mudahan dapat kita tahan ataupun kita lawan arus yang menentang kita sekarang ini dikeliling kita. Dan yang paling hebat iaitulah masalah murtad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan keberkatan daripada langit, daripada bumi,
dengan sebab kita bertakwa dan kita mantapkan iman kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Jikalau penduduk sebuah negara itu beriman dan takut kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan. Daripada langit turun berkat daripada Allah, daripada bumi itu terbit keberkatan daripada Allah. Apa jua yang kita buat mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan berjaya untuk mendapat apa yang kita cita-citakan, iaitulah kehidupan masyarakat yang begitu harmoni sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, yang tertera di dalam, yang termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dalam menghadapi arus ataupun cabaran yang begini hebat, insyaAllah. Dan saya rasa setakat itulah tazkirah atau penceramah saya untuk malam ini, kerana ada seorang lagi adalah penceramah utama, Ustaz Ridwan Muhammad Nur, akan menyampaikan ceramah. Saya ini terlebih masa dah pula. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain kali, dan tanamkan tekad di dalam hati kita untuk mengubah diri kita dan keluarga kita, dan mengubah situasi yang berlaku dalam negeri Terengganu. Untuk pilihan raya yang akan datang, kita telah tahu siapa yang sepatutnya menjadi pilihan kita, iaitulah Parti Islam Semalaysia yang bercita-cita sesuai sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan manusia mentaati Allah, mentaati Rasul, supaya dapat kejayaan kehidupan di dunia dan akhirat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.